Pemerintah Kota Jambi bersama Damkar Kota Jambi akan mengevaluasi izin apar terhadap tempat pelaku usaha. Hal ini karena masih ditemukan tempat usaha yang belum memiliki apar. Berdasarkan data kasus kebakaran di Kota Jambi, sejak Januari hingga Juli 2023, Kota Jambi sudah memiliki angka yang tinggi tingkat kebakarannya. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, berdasarkan peraturan daerah yang ada, tempat usaha harus memiliki alat pemadam api ringan atau apar. Hal ini dikarenakan saat Maulana melihat kebakaran yang menghanguskan 6 tempat usaha dan 2 rumah pada Minggu sore lalu. Dirinya melihat salah satu tempat usaha tersebut tidak memiliki apar. Sementara itu, Maulana juga menyebutkan akan mengevaluasi izin apar kepada pelaku usaha dan menghimbau kepada pelaku usaha yang aktivitasnya memasak diwajibkan memiliki apar. Dengan terjadinya musibah ini, selanjutnya pemerintah Kota Jambi akan memberikan teguran dan sanksi sesuai perda kepada salah satu pelaku usaha yang tidak memiliki apar tersebut. Pelaku usaha yang tidak punya apar nanti izinnya kita evaluasi. Ini bahaya karena ada aktivitas masak, menggunakan kompor, ada memerlukan banyak barang, tidak punya apar. Ini kami anjurkan kepada para pelaku usaha sesuai dengan perda nomor 8/2013 agar menyiapkan apar. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.